Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya dalam channel YouTube Hamsa Leko. Jadi di video kali ini saya akan memberikan sedikit tips kepada kalian, yaitu bagaimana cara menghitamkan uban dan menjaga rambut agar tetap sehat, kuat dan tidak rontok. Dengan menggunakan racikan alami ini, dijamin uban yang tumbuh di kepala kalian akan menghitam secara perlahan-lahan. Jadi kalian harus rutin menggunakan bahan ini untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Tanpa berlama-lama, mari kita lanjut ke cara dan bahannya. Pertama-tama, siapkan 1-2 butir kemiri. Kalian bisa sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Jika rambut kalian banyak, kemirinya bisa kalian tambah. Begitupun sebaliknya. Nah, kemirinya ini saya haluskan dengan cara diparut. Nah, ini dia hasilnya setelah diparut. Setelah itu, kita siapkan kopi bubuk hitam. Masukkan kopi bubuk hitam sebanyak 1 sendok teh ke dalam kemiri yang sudah kita haluskan. Kalian gunakan kopi yang tidak mengandung gula. Lalu kedua bahan ini diaduk-aduk. Selanjutnya kita masukkan air panas atau air hangat ke dalam kemiri yang sudah kita haluskan dan kopi bubuk hitam. Masukkan air panas secukupnya saja, kemudian diaduk-aduk hingga merata. Setelah bahan ini tercampur dengan merata, kita diamkan beberapa menit. Tunggu bahannya ini menjadi dingin. Setelah itu barulah diaplikasikan pada rambut uban. Caranya, aplikasikan racikan bahan ini pada rambut yang beruban secara merata. Oleskan pada rambut dari akar rambut hingga ke ujung rambut. Sambil melakukan pemijatan halus pada kulit kepala selama 3-5 menit. Lalu bungkuslah rambut dengan memakai shower cap. Kemudian kalian diamkan indi rambut selama 30 menit. Setelah itu, kalian boleh bilas atau keramas memakai sampo dan kondisioner. Lakukan perawatan ini 3-4 kali dalam seminggu. Oke, cukup sampai di sini dulu videonya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.